Halo, assalamualaikum Lur. Jumpa lagi di Jejak Kirul. Sekarang saya sedang berada di salah satu wisata di Kulon Progo di dusun apa lagi? Nah, kalau ini Bukit Kisis. Nah, jadi ini wisatanya ini Desa Wisata Ngelingo. Jadi kalau di Ngelingo itu ada beberapa tempat wisata ya. Seperti kalau yang di belakang saya ini, dia ada Bukit Kisis. Terus kemudian di sekitar sini, nah di depan saya itu dia kebun teh. Terus kalau di sana itu, nah ini tulisannya tuh kebun teh Ngelingo. Nah terus kalau di ini kita ke sana terus belok kiri itu ada Bukit Menoreh. Jadi wisata yang paling paling jos. Jadi di sana itu view pemandangannya tuh bagus. Jadi beberapa gunung di Jawa Tengah itu kelihatan dari sana. Nanti kita akan jalan-jalan ke sana. Oke? Nah ini kita sedang berada di kebun teh ini ya pemirsa. Ini sebelah kanan ini kebun teh ini. Yuk kita jalan. Tuh pemandangan ini ya jos kok ini boy. Ya kan? Indah bukan pemirsa? Oh, asing ini pemirsa. Pemandangannya lho wis koyo ning nggon film-film kuwi lho. King Kong le syuting ning kene lho King Kong le. Apa meneh? Avatar. Avatar syutinge ning kene, boy. Pokoknya kita explore pemirsa. Jadi di depan sini ada apa gitu kan? Siapa tahu ada hal baru gitu kan? Ya kan, boy? Jalannya lumayan. Jalannya di sini lumayan berliku-liku, lumayan terjal, lumayan menukik. Pokoknya ada, lumayan licin juga, lumayan gerunjel-gerunjel juga. Yo, Pak. Pak. Tuh. Sejuk. Di sini juga banyak bapak-bapak ngaret ya. Ngerumput untuk pakan ternak. Pokoknya kita explore pemirsa, karena kita ini lagi holiday. Oh. Nah ini salah satu jalan yang menukik nih. Oh. Menukik pemirsa. Kampung KB. Tembusnya Kampung KB ini coy. Tritis kayaknya kono. Nah ke kanan ini tritis saya tak dulu. Pun tritis sih, di malah rono ya. Nah Kampung KB ini katanya metu Bali rono loh. Aduh. Kita cek ke sini ada plang kebun teh. Kebun tehnya seperti apa? Coba kita tilik ke sana. Kita akan menilik lebih dekat. Menilik lebih dekat ada apa saja di sana? Oh. Jalan ini kerunjal-kerunjal. Apa iki sebelah kanan iki ono apa ini Lur? Ini warung kopi ternyata pemirsa. Ini warung kopi. Terus ini ada tanjakan ke atas, ini tanjakan ke atas, ini ada tulisannya nih. Oh, puncak proman situ boy. Mau naik nggak boy? Hah? Nah, kita lihat ya puncak proman di situ ada apa. Kedai kopi.
Lur. Ini di atas ini ada puncak Proman. Oh, tritisnya kok di atas sana, Boy, itu. Berarti ini kita naik ya. Hah? Iya, tuh. Di sana ada tritis, ini puncak Proman. Pokoknya akan kita explore, kita akan naik ke atas. Come on, boy. Kesel. Kesel, Lur. Munggahe. Ini kita lagi naik ke puncak Proman. Tapi ya biar kita tahu ya harus jalan naik tuh. Lihat, terjal banget. Padahal di sana ada lagi tuh. Tritisnya itu di atas. Promannya di sini, tritisnya di sana. Masih sanggup, Boy? Yuk, jalan lagi. Yo. Cukup. Cukup melelahkan tanjakannya. Tapi pemandangan dari sini juga bagus loh, Boy. Cuma bedanya di sini kan tidak ada gunung kayak tadi. Tuh. Jadi kayak batu-batu, kayak batu alien. Ayo naik sini. Iya. Jadi seperti yang tampak dari sini, ini hijau-hijau ini yang dibuat terasering. Ini kebun teh ya, pemirsa. Kebun teh, terus ada juga pohon-pohon durian. Itu durian itu. Pohon durian. Tapi ini kita harus sampai puncak itu enggak ya, Boy? Oke, jadi mana lagi? Ya kan? Yo. Tak lari. Lari, Boy. Nah, Lur. Kita sudah sampai sini. Yang tadi kita kira ini adalah puncaknya. Ternyata bukan. Puncaknya itu tritis. Tuh. Masih di sana. Jadi kita masih harus nanjak lagi ke sana. Saya kira tadi di sini. Ternyata bukan. Hui. Oke, laron ya, Boy. Musim hujan soalnya. Musim hujan. Nah, kita cek sini ya. Ini apa sebenarnya? Keran opo-opo sih. Mungkin tadinya ini dipakai. Mau dipakai. Bisa untuk loket atau warung di sini, bisa jadi itu. Tanjakannya curam banget, pemirsa. Tapi pemandangannya bagus. Kita naik lagi ke sana, Boy. Ke tritis, sanggup nggak? Oke. Iya. Ya wis, pemirsa. Jadi kita sampai di tengah aja ya. Kita nggak sampai ke puncak karena Boy sudah tak sanggup untuk nanjak lagi. Kita nanti akan explore yang di bagian bawah. Jadi kayak untuk air terjun, nanti kita coba ke air terjun ya. Ke air terjun. Kalau untuk teh sih sebenarnya ya kita lewat-lewat gitu. Kanan kiri teh gitu. Jadi nggak perlu explore mendalam lah ya. Kalau kebun teh ya udah gitu doang gitu. Teh-teh gitu aja. Atau mau kita ini, Boy? Cobain tehnya di sini rasanya kayak gimana? Sebentar aku tak metik ya. Ini di belakangmu, Boy. Ini di belakangmu ada. Ini pucuknya. Katanya tuh teh itu yang enak itu ya pucuknya, katanya begitu. Coba tak maame. Bersih, bismillah.
Tak maem loh. Cepet. Cepet boy. Kita akan jalan lagi, kita akan turun ya. Karena ini tanjakannya itu terjal banget. Si boy aja sampai kelelahan. Kita akan turun lagi, boy. Turunnya dilihatin aja nih, boy. Ini padahal baru setengah puncaknya di sana. Gak apa-apa. Ini jembatannya bagus, boy. Ayo kita ke air terjun. Oke lor, kita akan bergeser ke tempat wisata yang lain. Tetap ikuti jejak Kirul. Oke, jangan kemana-mana. Tetap ikuti. Come on.